terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.679 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif... Indonesia hari ini dipenuhi percakapan tentang tata kelola layanan kesehatan masyarakat. Bagaimana wabah ditangani? Siapa yang harus menanganinya? Nama Profesor Dr. Sulianti Saroso kerap terdengar sejak wabah COVID-19 berjangkit di Indonesia pada bulan Maret 2020. COVID-19 bukanlah pandemi pertama yang dihadapi Indonesia. Bagaimana dulu kita mengatasinya? Maestro kali ini akan mengajak Anda untuk mengenali sosok Profesor Dr. Sulianti Saroso. Di era kebangkitan nasional di Hindia Belanda, wabah flu Spanyol berjangkit dan menelan begitu banyak warga pribumi di negeri ini. Di era tersebut lahirlah Sulianti Saroso pada 10 Mei 1917 di Karangasem, Bali. Sulianti adalah anak kedua, 6 bersaudara dari Umi Salamah dan Muhammad Sulaiman. Sulaiman adalah dokter lulusan sekolah Dr. Stovia yang turut berperan dalam pendirian organisasi intelektual muda pribumi Budi Utomo. Pergerakan intelektual dalam masyarakat adalah dorongan awal bagi perempuan yang kemudian dikenal sebagai inspirasi bagi para ahli epidemiologi di Indonesia ini. Saya mulai perjalanan ini dengan menemui Dr. Irma Hidayana, seorang tokoh muda yang banyak bekerja dalam inisiatif kesehatan masyarakat di Indonesia. Jadi ilmu epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang penularan penyakit, penyebaran dan laju, seberapa cepat menyebar dan bagaimana penyebarannya. Jadi kalau mobil itu kecepatannya berapa dan arahnya kemana aja, kurang lebih kayak gitu. Nah itu namanya ilmu epidemiologi. Nah bagaimana cara mengukurnya, nah, itu ada modeling-modeling, ada rumus-rumus atau formula khusus lah. Karena sudah ada formulanya, idealnya tuh tinggal ngikutin formula, meskipun pasti dalam perjalanannya atau dalam prakteknya pasti agak sulit ya. Cuman sudah ada rumus atau formula yang bisa menuntun kita gitu. Untuk menggali cerita pergulatan pemikiran dan aktivisme Sulianti Saroso, saya mengunjungi gedung Stovia di Jakarta untuk berjumpa dengan sejarawan Martina Savitri dan epidemiolog Mas Dalina Pane. Situasi Hindia Belanda ketika awal orang Eropa masuk ke sini, ditemukan banyak wabah penyakit. Jadi waktu itu ada wabah penyakit cacar, kemudian ada wabah penyakit pes, kolera, bahkan flu Spanyol. Dan situasi kondisi masyarakat ketika itu sangat memprihatinkan karena minim sekali fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan itu sangat sedikit. Begitu. Jadi memang pengobatan itu hanya dilakukan untuk masyarakat pribumi oleh dukun. Bisa Anda ceritakan riwayat Sulianti Saroso dalam pergerakannya di antara tahun 45 sampai 49? Beliau lulus tahun 42 dari Heniskundih Hoge School, itu adalah sekolah dokter. Kemudian dalam fase 45 sampai 49, di mana Indonesia masih dalam suasana mempertahankan kemerdekaan, Ibu Syul memimpin perempuan-perempuan untuk menyampaikan obat-obatan dan makanan kepada para pejuang di garis depan. Dan di Yogyakarta juga, Ibu Syul dengan teman-teman organisasi perempuan itu bergabung dalam satu organisasi yang namanya KWANI, Kongres Wanita Indonesia. Beliau juga berkiprah di luar negeri dengan mendatangi konferensi perempuan se-Asia di New Delhi, India, tahun 1947. Bu Syul itu bagi kami para epidemiolog adalah inspirator. Beliau menginspirasi kami untuk melakukan banyak hal, terutama untuk menjaga negara ini. Apa yang beliau lakukan, keberanian beliau mulai dari zaman perjuangan sampai dengan beliau menjadi wanita kedua yang menjadi presiden dari WHA, World Health Assembly, itu menjadi inspirasi bagi kami para epidemiolog.
Terutama keberanian beliau ketika membawa satu pesawat dari India dalam misi diplomasi juga itu ke Bukit Tinggi. Tidak semua dokter atau tenaga kesehatan memiliki keberanian untuk itu. Sulianti Saroso pernah mengalami tahanan tentara kolonial Belanda selama 2 bulan karena keterlibatannya dalam perang kemerdekaan. Pengalaman yang mempengaruhi ketahanannya dalam memperjuangkan apa yang ia percaya. Saya berkunjung ke Bali, mencoba mengenali lebih jauh Sulianti Saroso, latar masa daerah kelahirannya, dan mendengar cerita dari 2 putri yang sangat membanggakannya. Bagi saya, ibu saya ada sosok perempuan yang berkarir tapi tetap sebagai ibu yang bagi saya hebat, mengurus keluarga, kepentingan anak-anaknya, bijaksana. Saya nggak bisa terlalu merasakan dia wanita berkarir sekali, karena ya sebagai seorang ibu yang ke kantor setiap hari, dia punya kedudukan penting, tapi saya merasa dia seorang ibu aja di rumah. Selain itu semua, saya juga belajar ya dari ibu menjadi seorang wanita yang sangat independen. Dan memang berguna sih untuk menjalani hidup ini ya, kalau kita independen, tidak tergantung dengan siapapun. Dalam sebuah wawancara di RRI Yogyakarta, Sulianti Saroso meminta pemerintah untuk mendukung pemberian kontrasepsi dalam sistem kesehatan karena tingginya kematian ibu dan bayi yang mengakibatkan krisis pelayanan di klinik dan rumah sakit masa itu. Inilah pemikiran awal gerakan keluarga berencana. Mendengar siaran tersebut, Wakil Presiden Hatta sangat marah. Ia menganggap diskusi tentang kontrasepsi dengan menggunakan komunikasi publik sangat tidak tepat dan merupakan sebuah intervensi yang tidak pantas ke dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Cerita ini tercatat dalam buku People, Population, and Policy in Indonesia. Tetapi yang dilakukan oleh Ibu Sulianti ini, beliau tetap kekeh ya, mendorong kebijakan supaya berpihak pada kesehatan ibu dan anak, menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman hal-hal yang bisa dicegah. Saya menemui Bapak Haryono Siono, mantan pejabat negara yang juga adalah tokoh gerakan keluarga berencana nasional. Sebelum program KPI dimulai, Bu Sulianti itu termasuk konsultan WHO. Pandangan-pandangan yang muncul dari WHO pada saat itu adalah bahwa keluarga berencana itu masalah medis. Sehingga yang jadi pengurus klub keluarga berencana itu rata-rata dokter. Nah, pandangan itu berubah. Pada sekitar tahun 69, keluarga berencana itu dianggap sebagai tekanan penduduk, tekanan population explosion begitu. Nah, Ibu Sulianti termasuk satu-satunya di Depkes yang mempunyai pandangan seperti itu. Pada umumnya pandangannya medis. Medis itu periksa dada, periksa perut, dan sebagainya. Tapi yang non-medis itu periksa apakah gotnya bagus, apakah lingkungannya bagus, apakah pergaulannya dengan masyarakat itu juga sama-sama sehatnya, dan sebagainya. Nah itu Sulianti itu, Profesor Sulianti Saroso. Saya kemudian bertemu dengan Profesor Laksono Trisnantoro, seorang staf ahli Menteri Kesehatan yang kebetulan adalah keponakan dari Sulianti Saroso. Jadi beliau itu kalau kita lihat ya, saya sebagai ponakannya itu melihat beliau sebagai seorang yang sangat berwawasan luas gitu ya. Beliau itu menguasai dunia tahu ya. Jadi ayahnya Prof. Sulianti itu salah satu dari pendiri Budi Utomo ya. Jadi saya yakin betul itu bahwa beliau itu sejak kecil terbiasa dengan ya apa ya diskusi yang tidak
superficial ya, yang mendalam mengenai bangsa itu dan kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat pada tahun-tahun 45 habis merdeka dan 50-an ya, beliau sangat progresif ya, termasuk merintis puskesmas ya, balai pengobatan. Nah, visi beliau saya lihat ya, ini sampai sekarang itu sangat relevan dan terwujud ya. Jadi puskesmas itu perlu sekali bagi bangsa kita. Dalam sistem kesehatan itu, kalau kita boleh katakan ya, kalau kita gagal di pelayanan puskesmas ya, pelayanan yang primer namanya, yang di depan sendiri ya, itu otomatis kita akan gagal menyehatkan, dan otomatis rumah sakit juga akan penuh dengan orang sakit. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang menangani penyakit menular, Sulianti Saroso memimpin pengendalian penyakit cacar di Indonesia dengan mengedepankan penelitian dan strategi pencegahan di akar rumput. Juga seorang negosiator yang gigih memperjuangkan pentingnya posisi Indonesia dalam peta penanggulangan wabah di dunia. Kalau nggak salah, awal ditemukan kasus pertamanya itu di Riau. Nggak perlu waktu panjang, ternyata ketemu kasus cacar di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Beliau itu menggerakkan keluarga. Unit-unit terkecil dari komunitas itu digerakkan untuk bersama-sama mensosialisasikan pentingnya vaksinasi cacar. Melakukan promkes, fungsi promosi kesehatan, pentingnya kita hidup sehat melalui vaksinasi dan bahayanya cacar, kemudian sukses. Pada tahun 1965, tim ini menemukan lebih dari 50.000 kasus cacar yang tersebar di Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Sulianti memimpin tim kendali cacar yang turun langsung ke desa-desa sepanjang 3 tahun, dan tersusunlah data wabah cacar di Indonesia yang cukup akurat. Tahun 65 itu sebetulnya Bu Sulianti ditawarkan untuk bekerja di Swiss, di WHO. Tetapi beliau menolak dan akhirnya memilih untuk bekerja di sini fokus kepada wabah penyakit cacar. Tahun 70 itu WHO mengeluarkan program Intensive Smallpox Eradication Program yang memfokuskan pada program pemberantasan cacar untuk dunia. Dan Indonesia dijadikan percontohan karena selama 3,5 tahun Ibu Sulianti berhasil membebaskan Indonesia dari wabah cacar. Puncak lonjakan kasus cacar di Indonesia hingga 100.000 kasus terjadi di tahun 1967. Sulianti Saroso melanjutkan eradikasi dengan strategi ilmiah dan berdasar data. Jadi melakukan pengendalian itu memang tidak bisa hanya satu teknik saja. Jadi ada banyak hal yang dilakukan oleh beliau. Yang pertama, membentuk organisasinya dulu. Ada organisasi pengendalian cacar mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemudian yang kedua, tentu melatih para petugasnya. Karena Indonesia ini sangat luas. Kemudian yang ketiga, terus memantau. Jadi secara histori Bu Sulianti itu yang pertama membentuk unit surveillance di Indonesia. Jadi jika ada kenaikan kasus di satu wilayah, maka data itu akan diketahui di unit surveillance. Jadi kontribusi Bu Sulianti adalah membawa metodologi modern dalam pengendalian ke Indonesia. Pada tahun 1974, WHO kemudian mengakui keberhasilan Indonesia menjadi negara bebas cacar. Mohon perhatian untuk peserta vaksin pertama dengan nomor antrian 271 sampai dengan 290, silakan memasuki pintu masuk. Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang beliau alami di tahun 50-60-an untuk kondisi Indonesia saat ini yang menghadapi pandemi? Jadi sosoknya memang sangat luar biasa, dan saya kira itu sangat relevan dengan sekarang. Kita butuh melakukan itu. Kalaupun tidak ada satu sosok yang memiliki paket sikap yang luar biasa ini, saya kira itu kita bisa bagi-bagikan ke banyak orang. Yang muda-muda, yang tua-tua, nggak harus dokter, nggak harus epidemiolog, nggak harus praktisi kesehatan masyarakat, nggak harus peneliti, tapi kita semua yang memiliki elemen itu harus bareng-bareng. Tetapi kuncinya harus ada orang yang ada di pemerintahan
yang bisa lantang mengingatkan dan merumuskan kebijakan pengendalian pandemi yang berpihak kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada seluruh Indonesia. Jadi itu yang sayangnya nih, ini sulit sekali nih kita mencari sosok itu. Seorang tokoh kesehatan masyarakat asal Yunani, Manny Vulgaropoulos atau Dr. V mencatat, Sulianti Saroso adalah tokoh yang menyegarkan karena dia tidak akan menerima omong kosong dari siapapun. Ia tangguh, mandiri, dan tidak terintimidasi oleh pejabat dari luar negeri. Ketangguhan ini tidak diragukan lagi, disebabkan oleh 2 bulan yang dihabiskan sebagai tawanan perang selama perjuangan kemerdekaan dan perjalanan sulit yang ia lalui di Departemen Kesehatan selama 16 tahun untuk menjadi Direktur Jenderal. Ini di waktu Ibu penelitian di Tulane. Saya masih punya loh bajunya Ibu yang putih-putih ini, ada tulisannya Dr. Sulianti. Nah, ini pulang dari Inggris. Ini ada Ibu Herawati Diah juga. Ada Ibu dan apa yang pulangnya bawa kapal terbang ya. Jadi stereotip dokter nyuntik apa, saya nggak berlaku bagi saya. Karena saya, kami berdua besar di mana ibu saya adalah dokter kertas. Dokter kertas ibu saya hanya bawa kertas ke rumah, memikirkan memberantas cacar, entah penyakit-penyakit menular yang lain. Jadi tidak pernah megang suntikan, tidak pernah nulis resep. Jadi, dan teman-temannya yang dokter-dokter lain kalau bila ke rumah ya pada umumnya ya dokter-dokter seperti itu. Sulianti bermimpi, kelak Indonesia memiliki institusi penyakit infeksi nasional yang khusus mengkaji penyakit menggunakan pendekatan epidemiologi. Pada 29 April 1991, Sulianti berpulang. Sebagai penerima Bintang Mahaputra Pratama, prosesi pemakaman Sulianti di Karet berlangsung secara kenegaraan. Sebelum ia wafat, sebuah rumah sakit karantina di Jakarta Utara sempat dirintis pembangunannya. Pada 1995, rumah sakit di bilangan Sunter itu berubah nama menjadi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso, menandai penghargaan atas jasa Sulianti di bidang kesehatan di Indonesia dan juga dunia. Sejumlah penyakit sudah ditangani oleh RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso. Dengan rekam jejak yang diwariskan oleh Sulianti Saroso, kita punya bukti bahwa Indonesia pernah mampu mengatasi beragam penyakit infeksi. Seharusnya kita pun bisa mengatasi pandemi kali ini. Anda baru saja menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya, Nicholas Saputra.